Balik lagi di LY Review karena mainan adalah surgawi dunia. Kali ini gue bakal bahas figur dari Attack on Titans. Ini figurnya Levi sama figurnya Mikasa. Nah, dua-duanya nih precast ya. Nanti boxnya kayak gini yang gue bakal bahas, jadi kita langsung unboxing aja. Oke, untuk yang Levi itu pertama lu dapat bangku sofanya gini. Ini bagus sih. Recast-nya gue lihat bentuknya bagus, cuma painting-nya agak kurang gimana gitu ya. Ini bangkunya, sofa, terus yang kedua lu dapat shawl-nya dari si Levi-nya. Ini shawl-nya ini bisa lu taruh di sini. Yang terakhir figur Levi-nya lagi pakai tanpa pakai jaket ininya ya, jaket kebanggaannya. Jadi cuma begini, ini lu tinggal pasang di sini. Jadi dia kayak lagi nada tangan gini ya, lagi ngelirik gitu. Nah, ini bentuknya statue, nggak ada artikulasi, cuma gua agak kecewa belinya karena gue pikir tuh skalanya 1:7 ya. Ternyata skalanya tuh kecil gitu, nggak pas gue buat nyamain si Mikasanya ternyata lebih kecil gitu. Ini yang Levi ya. Tapi ini worth it kalau misalnya lu cari skala yang nggak 1:7, ini bagus menurut gue recast-nya dia. Nanti kita lihat dari dekat ya, dia cutting mukanya Levi juga dapat, makanya gue ambil ini gitu karena gue nyarinya sculptingnya yang mirip gitu ya. Nah, yang kedua Mikasa. Nah, ini dia Mikasanya. Tadi yang gue lihat beda jauh kan perbandingannya. Nah, ini kenapa gue Mikasanya ambil yang request juga dan kenapa gue ngambil yang model ini ya, karena gue bandingin semuanya yang paling mendingan sculpting mukanya tuh ini gitu, yang lainnya tuh nggak masuk dengan selera gue gitu ya. Sculpting mukanya ada yang nggak mirip, terus kesannya dipaksain. Tapi kalau ini keren lah, dia dapat base diorama juga, posenya lagi lari. Oke, nanti gue kasih lihat juga dari dekat. Ini dua-duanya request ya, dan jauh ini sih ini request yang menurut gue worth it untuk dibeli sih. Harganya ya nggak terlalu mahal lah, lo bisa cek di deskripsi. Ini guys yang Levi-nya ya, dari deket ya keren lah, cuma memang kalau gue bandingin sama yang orinya, dia duduknya ini agak lebih nyamping dikit gitu ya. Kalau yang orinya kayaknya lebih straight gitu. Minusnya sih menurut gue ini suka sering lepas, jadi akhirnya gue lem pakai lem tembak. Lo bisa lihat tuh ada bekas lem tembaknya karena dia sering lepas, takut hilang. Ini dia dari dekatnya. Overall painting sculpting sih gue puas sih. Selanjutnya yang Mikasa, lo lihat mimik mukanya lumayan lah dibanding sama request yang lainnya, gue lebih pilih ini. Terus dia juga, ini gue tambahin efek-efek kotor ya. Ini juga di bawahnya gue tambahin painting merah kayak bekas darah-darah gitu. Ini karena rencananya Levi, Mikasa sama si Eren ini mau gue jadiin satu diorama gitu ya. Ini tapi sayang Levi-nya dapat yang 1:7. Kayaknya nanti gue mau cari yang Brave Egg aja yang sesuai atau MSP. Ini sih gue khawatirnya biasanya kalau request, kalau dia satu kaki gini nanti lama-kelamaan akan jatuh gitu, akan turun ya. Mudah-mudahan enggak sih, nanti mungkin dikasih ganjelan atau apa ya. Ini dia Mikasa. Terus logonya di sini emboss ya, timbul dia.
Oke okay guys, itu tadi gue kasih lihat dari detailnya kayak gimana, dari dekatnya, mudah-mudahan kegambar ya. Lu harus koleksi atau enggak, tapi kalau menurut gue worth it lah, request, tapi ya enggak jelek-jelek banget gitu ya. Thank you guys sudah nyaksiin video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetap saksiin channel gue, sampai ketemu di video berikutnya. LY Review, karena mainan adalah surgawi dunia. Bye-bye.